pada lanjutan AFC Cup 2023 malam ini yang mempertemukan Bali United dan Stallion FC. Sementara ini, di babak pertama, Bali United unggul 2-0 lewat gol dari Made Andika di menit ke-22 dan gol dari Muhammad Rashid Bashim pada menit ke-33. Data statistik menyajikan Bali United mendominasi jalannya pertandingan dengan 55% ball possession, menciptakan 9 tembakan, 5 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bali United akan menempati posisi ketiga grup G dengan koleksi 7 poin. Sedangkan Stallion Laguna FC akan menempati juru kunci dengan koleksi 1 poin.